Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Pada video ini saya sedang mencari kutu air untuk pakan burayak ikan cupang. Jadi lokasinya di sebuah selokan. Nah, di sini ada bangunan rumah yang belum jadi sehingga itu materialnya itu banyak yang tertimbun di selokan seperti ini. Makanya selokan itu tergenang ya, teman-teman. Jadi itu dilihat dari ciri-cirinya itu kutu airnya banyak di sini seperti ini. Nah, ini kutu airnya banyak, warnanya pun merah ya. Jadi ini kutu air yang bagus untuk diberikan kepada burayak ikan cupang. Ini kutu air yang bagus tuh seperti ini, warnanya merah. Jika disaring dia tidak aktif bergerak. Nah, ini kutu air yang sangat baik untuk diberikan kepada anakan ikan cupang atau burayak ikan cupang ya, teman-teman. Jadi jika diberikan kutu air seperti ini, itu burayak ikan cupangnya akan tumbuh pesat, sehat, karena tidak merusak air di lubukan kalau kutu air ini. Nah, seperti itulah kalau mencari kutu air itu harus mempunyai ciri-ciri yang demikian ya, teman-teman. Jadi agar budidaya ikan cupangnya itu dapat berkembang dan sukses. Oke, jika ingin mendukung channel ini boleh like videonya, boleh juga dibagikan videonya. Yang mau subscribe untuk mendukung channel ini boleh subscribe channelnya agar channel ini makin berkembang dan dapat memberikan video-video yang baru. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.